Ya, jembatannya juga rusak, bro. Tidak bisa lewat. Sekarang kita lihat di bawah ada para warga yang sedang membuat jembatan yang kemarin saya mau lalui sudah patah. Nah, jembatannya berada di bagian bawah, di atas sungai ini nih. Memang jembatannya sudah lama sekali dan masih tradisional, yaitu terbuat dari bambu. Karena termakan usia, jembatannya sudah lapuk dan hari ini katanya mau diperbaiki. Yuk kita nonton ya. Amia. Lewat sama bisa tuh kena cukup lewat mana? Yo, yo, dua, iya. Di banyak pedesaan, jembatan atau di daerah Sunda dikenal dengan sebutan sasak. Masih banyak yang menggunakan bambu sebagai bahan utama untuk membuat jembatan tersebut. Bambu masih banyak tumbuh subur dan melimpah ruah. Beginilah hidup di daerah pedesaan. Warga begitu kompak dan bahu-membahu saling tolong-menolong. Tanpa upah dan dengan kesadaran sendiri, budaya ini masih melekat dan terus dipertahankan. Oh ya, jembatan ini adalah jalan penghubung yang banyak dilewati warga antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Waktu terus bergulir dan akhirnya selesai juga kegiatan hari ini. Tiba saatnya juga istirahat sambil menyantap makanan sederhana yang telah disediakan. Meskipun seadanya, nikmatnya luar biasa. Terima kasih sudah nonton video ini ya. Insya Allah, next time saya buat video menarik lainnya. Salam.